Kembali lagi di pembalap D1 Gamer. Tentunya pembalap ini adalah pembalap kriteria kelas tinggi gitu. Yang memainkan sisi-sisi besar gitu. Pokoknya buat kalian bro-bro penonton, jangan lupa like dan subscribe video ini. Thank you. Check it out. Oh, new car to collect. A new car has been added to your garage. 1993 Renault Clio Williams. Thank you, William Sario. Really appreciate that for you, man. Oh my god. Ada mobil baru, guys. Iya, Clio. Saya dapat ini, guys. Saya dapat ini, guys. Kita akan balap dengan mobil selucu ini, gak, bro? Oke, kita cari cari balapan dulu, guys. Mana ya, guys, ya? Yang terdekat-terdekat nggak ada. Nggak ada ya? Aduh, 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 aduh. Gimana nih, guys? Ini, guys. Deket nih, guys. Boleh nih, boleh nih. Puter, puter, puter arah tapi, guys. Ya ampun, ini mah lambat banget, bro. 100 aja nggak bisa ini. Guys, mana nih guys? Waduh, agak sulit sih ini, bro. Buset, mobil apa tuh guys? 1 mil lagi guys, aman aja. Tas lo lah yang menikmati kota sore hari gitu, rasanya chilling gitu. Buat bro-bro penonton mah amat. Bang, sorry bang, gue tahu mini Cooper lu tuh baru gitu. Tapi ya minimal lah your rating kan lo masih. Minimal rating gitu guys. Gak rating sama sekali gitu men. Parah banget ya guys ya. Tapi ini enak sih buat belok-belok guys, buat drift-drift kecil-kecil bisa sih, small drive gitu. Solo aja guys ya. Kayaknya kita pakai apa ya? Skyline kali ya, Skyline. Nih, nih, nih. Ini mobilnya kenceng-kenceng. Kita beruntung banget nggak pakai mobil yang tadi, guys. Kalau pakai mobil yang tadi kita bisa, aduh, nggak tahu dah. Menang apa kagak, guys? Adanya juara terakhir deh kayaknya kalau pakai mobil yang tadi. Emang boleh bang, sekentep ini boleh dong guys. Checkpointnya 400-an lagi guys, di depan ya. Aduh, mobilnya kenceng guys. Aduh, agak sedikit. Waduh, di belakang kita persis. Kankah kita akan tersalib guys? Kita masih juara satu, posisi satu guys. Waduh, salib nih guys adanya guys. Ini tracknya baru amazing guys. Seru nih track, boleh lah. Kita harus wajib-wajib melihat minimap ya guys ya. Thank you.
Wah, ini tajam nih, guys. Waduh, guys. Waduh, juara 10, guys. Juara 10, guys. Kita salib lagi, guys. Tidak bisa, guys. Waduh, gara-gara tergelincir, bro. Tadi. Waduh, guys. Kalah, guys. Finish, guys. Finish, guys. Di depan, guys. Wah, nggak nyampe sih, guys. Berapa mil ya? 8 ya, guys ya. Sorry banget nih, guys. Kita kalah lagi. Eh, nggak kalah sih, baru satu kali. Kita juara 4. Karena di sini, nih. Itu rata kanannya tuh speed sama remnya itu kurang gitu, guys. Speednya kenceng banget, remnya tuh. Waduh, masih ecek-ecek lah, guys. Asli dah. Kurang lah ya, kurang banget lah. Maafkan Darwin Gamer, maafkan Diwan Gamer, guys, maafkan saya karena saya belum bisa menjuarai posisi one posisi right now. Oh my god, I'm sorry sis, I really appreciate that for you because you. Lima tujuh mil lagi, guys, aman aja. Dua ratus sampai sini GTR ini 200 sampai sih, guys, yakin aku. Pas, bro, di 4 mil lagi main. Rata sampai ini. Kita coba drift ya, guys ya. Satu koma enam lagi, guys. Oh, guys. I'm sorry. Okay, guys. Aman aja, kita mau redeem car ya, guys ya.
Minumkan dulu. Aduh, tampaknya hari ini mengecewakan ya guys ya. Kita udah kalah balap, mau redeemkan nggak bisa gitu bro. Udah, buat kalian-kalian, kita tunggu race selanjutnya. Akankah D1 Gamer akan membeli mobil baru atau tidak? Tolong komentar di bawah. See you the next video. Saya D1 Gamer mengucapkan terima kasih. See you, goodbye.